Assalamualaikum Lakers, ketemu lagi nih bersama gue Larry di acara saya kita BMS Jamming. Hari ini gue ditemani oleh sama siapa nih? Mexican Seafood. Mexican Seafood. Selain Mexican Seafood ada Chinese Food. Mudah-mudahan. Proyeknya. Iya. Yeah. Apa kabar bro? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kenalin dulu dong yang dari ujung namanya. Halo. Nama gue Agung. Agung. Posisi? Posisinya di bass. Oh, bass. Daud, drum. Oh, drum. Ricky, gitar. Gitar. Martin, vokal gitar. Wih, ngeri. Mexican food. Mexican seafood. Mexican seafood. Iya, seafood. Seafood. Sinya. Seafood. Seafood. Kenapa yang namanya Mexican seafood? Nah, ini. Karena lu suka memaksakan... Seafood. Kurang lebih sih gitu. Meksiko emang ada seafood ya? Makanya kita buat. Tadinya enggak. Tadinya enggak ada, makanya kita buat jadi Mexican seafood. Jelas ya, kan mafia semua. Tahu orang kartel lu. Namanya Mexican, ada Mexican, Mexican gitu ya. Guys. Tapi udah berapa lama Mexican? Mexican seafood sih berdirinya baru 2019. Oh, 2019. Iya, sebelumnya gue berdua sama Ricky. Dan kebetulan drummer ada kegiatan di luar band jadi lebih fokus ke sana. Oh gitu. Nah, akhirnya baru gabunglah Daud sama Agung buat ngisi kekosongan. Tapi lu sendiri genrenya apa sih? Alternative rock. Alternative rock. Iya. Lagu udah banyak dong.
Belum banyak sih, tapi ada. Tapi ada ya? Tapi ada. Kira-kira ada berapa itu? Baru kalau yang lagi progres sih udah 4 buat. Sebenarnya sih mau ngeluarin EP, tapi masih kebentur sama anak-anak juga, masih ada kegiatan di luar bed dia. Jadi mau ngeluarin EP sih sebenarnya 4 lagu. Oh, 4 lagu. Cuman belum selesai produksinya. Nah, kalau kan lo bawain 2 lagu nih di BMS Jam ini. Nah, yang pertama itu apa ya? Kita mau bawain single kita dulu kan, Mati Aja Lo. Mati aja lo, mati lampu dalam burung. Sama Hukum Malam lah. Hukum Malam. Oh, itu yang 2 lagu yang mau dibawain itu, yeah. Mati Aja Lo sama Hukum Malam. Malam. Nah, lo lirik sama aransemen tuh kebanyakan siapa yang buat, bro? Kalau lirik, gua aransemen bareng-bareng. Oh, ada so. Tapi referensi band lo sendiri dari Mexican Seafood? Beda-beda sih kita semua punya. Punya, iya pasti beda-beda, tapi dalam artian si kalau di Mexican Seafood sendiri kiblatnya apa ya? Ya banyak sih, paling Seattle Sound lah. Seattle Sound paling menonjol. Ya semua band Seattle Sound paling kita ke situ sih larinya. Oh, gitu. Jadi dari beberapa project Mexican Seafood ini Seafood. Single tadi tuh Mati Lo. Iya, Mati Aja Lo. Oh, Mati Aja Lo. Terinspirasi sama siapa lo bikin? Gua bikin Mati Aja Lo itu sebenarnya sih cuman nyeritain satu keadaan yang pada saat itu kita juga ngalamin semua sih, mati lampu. Jadi bingung mau ngapain, akhirnya gua coba bikin lagu, ya jadilah tuh Mati Aja Lo. Oh, jadi ketika lo gak bisa main gadget, iya, semuanya lo gak bisa aktivitas karena gak ada cahaya, gak ada listrik lah, sumber listrik, gak ada, gak ada listrik, karena kehidupan jadi Mati Aja Lo gitu sih. Ya, wah, juga hidup lo berarti lo berarti harus ada cahaya lo sama listrik, itu pencahaya sama charger. Gila, tapi emang project lo sendiri ini menggambarkan satu band yang sekarang tuh lagi apa ya, menurut gue tuh lagi sepi lah, tapi lu di sini membuat satu proyek yang menurut gue bodo amat sih orang mau band gimana, tapi gue dengan aliran alternatif rock ini gue nggak peduli musik gue mau gimana, tapi yang penting gue berkarya. Iya sih, lebih ke situ ya. Ya salah satunya itu, sama paling kalau dari gue pribadi sih pas gue bentuk Mexican Seafood ini emang mau ngebangun memori anak-anak 90-an sih. Dulunya kan pernah banyak di 90-an tuh kayaknya genre alternatif tuh lebih gimana gitu. Nah, terus kesininya tuh hilang gitu, kayak hilang gitu. Oh, mungkin perkembangan zaman ya, jadi musik-musik baru ada lagi. Nah, gue cuma pengen ngulang memori yang udah hilang aja. Nah, kita ngomong-ngomong 90-an, jadi gue di sini pengen flashback juga sih. Di sini gue punya acara BMS Richard. Jadi sama, gue pengen flashback di tahun 90-an sama kayak MTV Chart gitu. Oh, cuman iya, kalau Doi kan lebih ke label, major gitu. Kalau gue khusus band-band indie. Oh iya. Band-band indie yang udah pernah main di BMS Jamming. Jadi per band itu nanti gue ambil tuh satu band per bulannya. Nilainya itu dari like, views, sama komen terbanyak. Oh, iya. Misalkan Mexican Seafood di bulan apa, ada di listnya nanti dikasih tahu. Masuk nominasi lah. Wah, nanti 10 band itu gue ambil dan gue bikin album kompilasi. Wah, mantap. Terima kasih banyak. Makanya jadi buat udah. Jadi ketika lu kelar main di sini bukan kelar udah gitu aja. Tapi lu masih ada step. Next step yang gimana caranya lu harus menang, lu share banyak kayak kemana terserah ya. Komunitas lu tuh komen, like. Jadi ketika itu nanti 10 band recording di BMS dan nanti gue bikin yang digital distribusinya sama album fisiknya. Oke. Mantap. Yo, iya. Ya, semuanya gratis. Woi. Semua gratis, bro. Makanya itu jadi menurut lo acara ini gimana, bro? Keren sih. Lo tau acara BMS dari mana sih? Di IG sih waktu di IG. Gua enggak tahu sih, lagi scroll di IG. Bisa aja ya? Ada. Iya, ada tumben ini musik biasanya main. Emang pas lagi bosen aja. Akhirnya ketemunya balik lagi ke musik kan. Ya udah, gua lihat tuh ada
BMS Jamming. Terus gue lihat di situ, nih wah asik juga nih ada wadah yang benar-benar bisa nunjukin kreativitas kita nih. Akhirnya gue coba cari info di situ, ternyata gampang. Ya coba masukin, dapat jadwal deh. Yo, iya. Pokoknya buat teman-teman gampang kok yang mau ikut di BMS Jamming, syaratnya. Tapi kayaknya buat volume 1 ini kita udah close. Sampai 2021 Februari udah close. Oh. Itu volume 1. Volume 1, nanti ada volume 2 gitu. Bandnya beda lagi, kita lebih kreatif lagi, nanti eventnya lebih asik lah. Ya gue juga gak nyangka sih bisa close sampai 2021. Betul. Udah 70 band, jadi per tahun tuh 70 band. Responnya oke juga berarti. Responnya oke, keren-keren juga bro. Ya men, kita beruntung ya kita main di sini nih. Ya, sebenarnya sih memanfaatkan waktu sih. Oh, iya. Karena sayang banget lu udah ngambil jadwal lama-lama. Kan lu lama nih. Lama kan. Iya. Pokoknya gue bilang lu kalau ada senior kita yang main di sini, itu junior kalian bro. Yes. Karena lu lebih duluan main di sini. Iya. Angkatan pertama. Yo, iya angkatan pertama ya. Kalah kampus. Nah. Kalau gitu, gue juga punya janji nih sama subscriber-subscriber gue. Mungkin next, kalau sampai 200 ribu subscriber BMS, ya kalian yang gue bayar main di sini. Seriusan? 200 ribu subscriber BMS. Ayo. Kalian main, gue bayar di sini. Udah gratis, gue bayar. Karena itu, gue pengen menghargai satu karya anak bangsa gitu. Karena dengan itu mereka akan lebih semangat lagi makanya. Tapi so far yang main di sini gokil gokil bro. Keren. Lo lihat sendiri. Makanya gue berusaha di sini untuk audio visual tuh gue pengen semaksimal mungkin. Ya yang kalian lihat lah. Keren semua. Jadi bukan asal-asalan lagi kita produksi. Bukan cuma modal HP, live streaming. Gitu. Yeah. No. Bukan gue banget. Totalitas. Keren. Karena ketika lo puas, lo bangga dengan karya lo, lo nge-share juga. Enak. Gak malu. Iya kan. Jadi buat teman-teman terus berkarya lah ya, kita harus saling support. Betul. Mau musiknya apa, genrenya apa, mau solois juga ada nanti di sini, vokal grup juga ada nanti. Cuma lagi nyari dangdut dong. Waduh. Dangdut ada info. Ada mau say two thanks ya bro? Iya, pastinya kita terima kasih banyak banget buat BMS yang udah ngasih kesempatan kita kenalin karya kita di sini. Udah dikasih waktunya bisa main di sini. Mudah-mudahan juga BMS tembus sama subscribernya. Amin. Amin. Dan bisa terus berkembang deh acara BMS Jamming ini. Itu sih. Itu aja. Pokoknya semakin berkembang channel ini, gua bakal semakin gila berkarya untuk anak-anak main ini. Tuh. Keren. Ya, thank you banget buat diisikan buat. Thank you, seafood. Ya, udah datang jauh-jauh kesini kan. IG dong, bro. Oh ya, IG kalau mau follow kita tinggal tulis aja Mexican Seafood Music. Oh, Mexican Seafood Music. Sama klik juga YouTube ya. Tinggal sama aja tulis juga Mexican Seafood atau enggak tulis aja langsung judulnya Mati Lampu. Oh, Mati Lampu. Mati aja lo, Mati Lampu juga udah. Mantap. Thank you banget kawan-kawan udah main di BMS. Pokoknya kayak keren banget lah pokoknya. Gua pokoknya enggak ada band yang enggak keren manggung di BMS. Kalau band lo mau keren, lo manggung di sini dulu baru lo keren. Lo belum pernah manggung di sini lo enggak keren. Enggak keren. Thank you ya bro, see you di next video bro. Thank you. Mexican Seafood. Hukum alam. Sampai jumpa.
guys, gimana tadi udah lihat kan aksi teman-teman dari yang ikut BMS Gaming. Kalau misalkan teman-teman mau ikutan, tinggal follow Instagram BMS YouTube. Tunggu digilir dan Babak Music Studio. Kita jangan lupa di subscribe ya BMS YouTube channelnya. Dan untuk dua lagu karya kalian itu yang harus benar-benar ori dan belum pernah dipublish oleh siapapun, karena nanti seandainya kita miskomunikasi, kita tidak akan tayangkan video tersebut. Saya kan kalian udah ikut capek-capek jauh-jauh nunggu tanggal, terus kalian nggak bisa lihat perform kalian di BMS Gaming, ya sudahlah. Oke, kita tunggu apresiasi kalian secara musik indie Indonesia. Kami support karya kalian, kalian support kami.